Musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti kembali batal diperiksa penyidik di Telantas Polda Metro Jaya sebagai saksi dari anak bungsunya AQJ. Ahmad Dhani kembali dijadwalkan pemeriksaannya esok hari. Setelah kemarin Ahmad Dhani dan Maya tidak memenuhi panggilan di Telantas Polda Metro Jaya sebagai saksi kecelakaan maut di kilometer 8 tol Jagorawi karena masih mengunjungi keluarga korban. Hari ini Ahmad Dhani juga batal diperiksa. Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono menyatakan Ahmad Dhani tidak datang karena harus mengunjungi anaknya AQJ yang membutuhkan perhatian khusus di RSPI. Terkait hal tersebut, Hindarsono mengakui memberikan toleransi kepada Dhani karena melihat dari kondisi anaknya tersebut dan akan menjadwal ulang pemanggilan Ahmad Dhani dan Maya esok hari. Saudara Dhani Ahmad ya. Namun demikian, karena suatu kondisi putranya yang memang butuh perhatian khusus, maka kita dari kepolisian juga memberikan toleransi. Karena ini panggilan baru kemarin kita layangkan, ini surat panggilannya. Ya nanti akan kita koordinasikan lagi, anggota akan menghubungi ke sana. Mudah-mudahan besok bisa untuk hadir. Karena akan setelah nanti kita periksa saudara Dhani, nanti kita mantan ibu dari AKJ, nanti juga kita periksa. Dan rekan-rekannya atau temannya juga nanti akan kita periksa. Jadi untuk hari ini memang, mohon maaf kita sampaikan, kita memberikan kesempatan. Ini bukan karena maksud dari kasus ini aja. Banyak sekali kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik terkait sebagai saksi. Ada yang sampai kita sampaikan hari ini harus dipanggil, ternyata 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari baru datang.